Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini. Okey, tahniah dan terima kasih kerana menonton and please subscribe kalau belum subscribe lagi. Okey, and do share with your friends please. Kawan ke, saudara ke, siapa-siapa juga yang yang mungkin dapat manfaat. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Awak pun akan dapat pahala jugalah insya-Allah. Okay, as usual, first and foremost, make sure kita betulkan niat, kita belajar lillahi ta'ala. Sebab kita ni nasia, orang manusia. Manusia pun buat nasia yang lupa, ya. Kita lupa. Kalau tak diingatkan, kita lupa. Hatta diri saya sendiri. Okay, kita belajar lillahi ta'ala. And then also, make sure you have to have this book in front of you. Okay, and then we are in chapter dalam bab 7. Chapter 7, page 14. Dah 150 dah sebenarnya. Tapi I still want to repeat page 148 because it's very important and basic for you to understand supaya awak tahu apa arus, apa hutan, apa rintangan ya. Okay, in page 148 kita kena tahu apa dia arus elektrik, so kita akan dapati untuk electrons ya, untuk mengalir sehala dia memerlukan tenaga. Okay, so persoalannya apakah hubungan antara charge elektrik dan arus tenaga? Okay, so kita akan dapati eksperimen dalam 7.5 ni menerangkan bagaimana terhasilnya elektrik, iaitu apabila bergeraknya, sorry ha, benda ni rendah sikit. Okay, apabila bergeraknya electrons ya, dalam satu hala. Okay, dalam the subatom, dalam atom tu ada apa? Neutron, proton, tengah-tengah keliling dia adalah electrons. Electrons yang boleh bergerak. Protons, neutron tak bergerak. Electrons yang bergerak ni sehala dalam kuantiti yang banyak menghasilkan electricity. Kalau sikit lompat sana, lompat sini, electrostatic. Okay, you have to be clear of that. So, as in page 148 tu, kalau tengok rajah 7.7, you need this Van de Graaff generator ataupun kubah penjana Van de Graaff untuk membuktikan bahawa arus adalah pengaliran charge negatif ya. Okay, so look at rajah 7.7. Apabila dia pasang penjana Van de Graaff ni, dia akan bercas, tapi dia akan bercas positif. So dia perlukan negatif untuk balance to neutral. Kehidupan harian semua suka neutral, tak suka extreme kan. Okay, so bila dia perlukan negatif, dia akan attract, dia akan menarik negatif daripada galvanometer. Tapi galvanometer mana ada negatif? Dia tak ada bacaan, kosong. Tapi seterusnya dekat yang wire yang dalam bumi tu, kalau saya buat diagram for this, adalah pipe besi yang tertanam dalam tanah. Betul tak? Okay, so wire tu bila dalam tanah ada elektron yang mengalir daripada dalam tanah terus ke galvanometer, terus ke penjana. So bila mengalir melalui galvanometer, dia menunjukkan bacaan terpesong, menunjukkan adanya arus yang terhasil. Apa arus? Charge yang mengalir ya, charge ataupun kalau kita lihat dia punya biasa-biasa dia katalah kadar. Bila kadar dalam masa, dalam satu saat berapa banyak yang mengalir ya. So arus adalah kadar pengaliran charge elektrik ya. Okay, so mesti melalui konduktor. Kalau bukan konduktor, bukan logam. Kecuali karbon ya, dengan grafit yang boleh lalu. Logam lain tak boleh. Dan bukan logam lain tak boleh. Semua logam boleh lalu. Okay, untuk mengukur elektrik, kita lihat gambar foto. This is voltmeter. Tak ada sini. Okay, gambar rajah 7.7 lah. Itu adalah ammeter yang ada ya. Walaupun bukan gambar sebenar ya. So itu ada ammeter untuk mengukur elektrik, mesti guna ammeter. Unit dia apa? Ampere, which is A. Dan bila kita lihat voltan, foto 7.7 adalah untuk mengukur tenaga ya. Ataupun beza tenaga antara dua titik. So untuk voltmeter mesti dia pasang secara selari. Untuk ammeter dia pasang secara bersiri. Kalau bersiri apa? Satu persatu. Okay, so lepas ni, lepas tu ammeter, lepas tu satu lagi alat dan sebagainya pusing. Berbanding dengan voltmeter ni dalam liter, tapi dia kena dipasang pada dua
dua tempat menyebabkan dia selari. Nanti kalau perlu saya terangkan lagi. So kita dapati aktiviti 7.6 ni adalah untuk menunjukkan hubungan antara arus elektrik dengan penambahan bilangan sel, dan kita dapati juga hubungan antara voltan dengan penambahan bilangan sel. I've explained that one. Now page 150, kita akan lihat hari ini hubungan antara arus, voltan di rentangan. I think I did the introduction pada kelas yang lepas ya. Dalam recording yang lepas ya. So kita tahu ammeter ampere alat dia. Ammeter alat dia. Arus ya, arus. Dia punya simbol I tau. Untuk arus I. I macam ni. Tu cakap dia tak tulis, ada yang pelajar tak nampak. Mana pula pergi my pen? Aduh. Okay, so current ataupun arus. Okay, ataupun current. English is current. Okay, itu arus. Then, alat dia ammeter. Unit dia ampere. Okay, now ni dah ammeter dah. Second one, voltmeter, alat dia. Unit dia volt, simbol dia V. Ya, ini adalah voltan. Ya, antara dua titik. Pemasangan ni macam mana? Pemasangannya adalah bersiri. Ini adalah selari. Okay, so kita tahu air ni ataupun arus ni mengukur kadar pengaliran cas. Banyak mana dalam satu saat? Okay, in this experiment 7.1, tujuan mengkaji kesan perubahan rintangan terhadap arus elektrik. Oh, saya dah tinggal di atas tu. Satu lagi. Rintangan ialah dia tidak ada alat untuk menyukainya. Sebab dia berdasarkan ini dan ini untuk mengira rintangan. So, formula dia V equals IR. Saya perkenalkan awal-awal. Dan dan kira daripada sini lah. Okay, dan dia punya unit. Okay, unit ohm, nama orang ya. Saya kata yang simbol macam kepala botak tu, bahu dan kepala botak ya, itu adalah ohm. Dan kita lihat eksperimen 7.1. Apakah tujuan eksperimen ini? Adalah untuk mengkaji kesan perubahan rintangan. Rintangan ya, dia akan berubah terhadap arus elektrik yang ini, dan kesan perubahan voltan. Okey, terhadap arus elektrik. Dia ada hubungan, tiga-tiga ni. Satu, dua, tiga. Dia ada hubungan. Ya. Gerak satu, dia akan gerak yang lain. Okey, kita lihat kesan perubahan rintangan terhadap arus elektrik. Pernyataan masalah. Apakah kesan perubahan rintangan terhadap arus elektrik? So, bila ada tinggi rintang, banyak tak arus boleh lalu? Bila sikit rintang, banyak atau sikit ke arus boleh lalu? Kalau imagine, kalau macam dekat sungai, kan, I told you, air mengalir sehala tu adalah arus. Okay, kalau ada perintang, dibina tembok batu-batu ataupun disusun batu-batu tu merintang, laju tak arus lalu? Banyak tak boleh lalu? Okay, kalau tak ada perintang, banyak tak boleh lalu? Tu je sebenarnya. Kita nak bayangkan untuk tahap pemikiran kita yang kita boleh lihat, benda yang kita boleh lihat nak bandingkan. Berbanding dengan elektron yang kau tak nampak pun. Atom tak nampak, dalam tu neutron, proton tak nampak, elektron lagi tak nampak. So nak bayangkan, dia kata arus sungai tadi. Sungai tu mengalir, so air mengalir sehala. Tak adalah pula kalau dia menurun ikut cerun, tak adalah dia patah balik kan, no way kan. Okay, satu-satu sehala. Kuantiti yang banyak, arus dia banyak ke sikit bergantung pada banyak ke tidak air hujan. Kalau air biasa dia tak banyak sangat, kalau hujan banyak. Okey, kemudian rintangan ni ada tak kesan dekat air yang mengalir tu, yang arus mengalir tu? Mesti ada. Okey, kalau kita saya buat batu susun merentasi sungai tu, air di atas nak mengalir dah tersekat, so situ bertakung, jadi semua kolam pula. Turun bawah dia terjun sikit tu, itu lajulah pula. Itulah rintangan. Kau boleh bayangkan. Okey, penyataan masalah. Apakah kesan perubahan rintangan terhadap arus elektrik? Hipotesisnya, semakin besar rintangan, makin tinggi awak bina penyekat air mengalir tu, ini adalah arus mengalir, semakin kecil arus elektrik yang mengalir. Logik lah kan? Dah kena rintang, sikit je boleh lalu.
Okey, pemboleh ubah kita dapati yang dimalakan, yang tetap bilangan saya kering kena samalah. Kau kena 2, 2, kau 3, 3, 3. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Kau kena lihat gambar foto 7.10 berapa saya kering dia guna. Ha, dia guna 4. Jangan berubah, kalau 4, 4 lah. Okey, bilangan saya kering ada. Terconteng pula. Adalah dimalakan tetap dimanipulasikan seperti panjang dawai nichrome. I think we have to look at gambar foto 7.10 supaya kita lebih faham eksperimen ni. Nak buat dan sampai patah balik kat pemboleh ubah. Rasa macam nanti sesasul pagi ni. So, Rabbi syurahli sadri wa sirli amli wa halun natam sa'imaf kau li. Tahu kenapa lidah saya keras sikit pagi ni. Okey, gambar foto 7.0 kita tengok. Ini dipasang daripada mana switch dia. Dia tak bagi set switch, tak apalah. Kita start sel kering. Sel kering, kemudian disambungkan wire tu pada emitter. Dia gunakan clip wire supaya mudah nak clip kan. Tak payah nak pusing-pusing-pusing. Nanti rosak ujung wire tu. Pakai clip, dia clip je. Tak nak cabut. Emitter, tengok dia pasang. Tengok one after another. Lepas sel kering, ada wire, ada emitter. Haa? Kemudian sambung wire balik. Satu per satu. Itu kalau bersiri. Macam mana bersiri? Dipasang satu per satu komponennya. Komponennya tu lah sel kering. Lepas tu, sambung sambung wire. Satu lagi, emitter. Sambung lagi. Kemudian pada pada joki. Sorry. Okay, joki ni adalah boleh kita gerak-gerakkan. Okay, pembaris meter dia letakkan di bawah supaya boleh tengok jap panjang mana berapa cm. Okey, dia lekatkan dengan paku tekan. Okey, sebab paku tekan adalah konduktor. Okey, kemudian kita akan gerak-gerakkannya tengok panjang dawai tu. Okey, so kemudian dawai nichrome. Nichrome ni dia halang elektrik banding dengan kuprum, dengan aluminium, dengan emas. Emas boleh dah. Biarkan elektron mengalir. Okay, so ini dah nak tahan. So kita akan buat bacaan meter banyak mana. Kalau panjang dawai nichrome tu semakin ke kiri daripada gambar tu, yang putih tu dapat panjang dawai. Yang ke kiri makin panjang. Tengoklah bacaan nanti. Makin ke kanan makin pendek. So kita buatlah at every intervals. 10 cm, 20 cm, ke 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Boleh je ya. Kemudian kita akan dapati sambung balik lah daripada hujung yang pemegang daripada hujung dawai tu mesti sambung dawai penyambung kepada sel kering. Dia letak pemegang sel tu mengelirukan. Itu cuma bekas tu. Bekas kontainer tu untuk letak empat tu ya. Okey, so cik tengok gambar yang dibulatkan tu, tangan tu menggerakkan berapa cm berapa cm. Okey, so back to pemboleh ubah, kita dapati pemboleh ubah yang dimalarkan bilangan sel kering. Berapa tadi dalam gambar foto 7.10? 4 only. Pemboleh ubah dimanipulasikan, that means panjang dawai nichrome. Macam mana nak manipulasi? That means macam dalam gambar tangan tu, you gerak mula 5 cm, tengok berapa bacaan. 10 cm berapa bacaan, 15 cm berapa bacaan. Kemudian seterusnya lah kau nak buat banyak. Okay, so and then kita akan lihat seterusnya. Yang pemboleh ubah bergerak balas, tengoklah ammeter tu mesti bergerak dengan bacaan. Sebab kita panjang, makin panjang kerintangan, kau gerak ke kiri. Kalau gerakkan ke kanan, makin pendek rintangan. Okay, so bahan tak apa. Bajaran nichrome 6 cm. And then radas. Radas tak apa, macam sendiri. Prosedur caranya. Okay, pasang dawai nichrome pada kedua-dua hujung pembaris meter. Yang gambar tu. Kemudian, dua, sediakan radas seperti tunjukkan dalam gambar foto 7.10. Letakkan joki pada kedudukan panjang dawai nichrome ialah 20 cm. Dan so start at 20 cm. Catat bacaan. Dan ulang lagi yang 1, 2, 3 tadi. Ulang. Repeat ya. Panjang dengan menambahkan panjang dawai from 20 cm tadi. Buat bacaan 30 cm pula berapa bacaan. 40 cm berapa bacaan. 50 cm berapa bacaan. Dan 60 cm berapa bacaan. Banyak peringkat ya. Dan catatkan bacaan ammeter bagi setiap panjang dawai nichrome yang digunakan dalam jadual. Plotkan graf arus melawan panjang dawai nichrome. So kita tengok balik hipotesis tadi. Semakin besar rintangan, semakin kecil arus elektrik yang mengalir. So that means kalau lah rintangan, so plot graf ya, panjang dengan arus dengan panjang. So kita akan dapati arus tu besar masa dawai pendek. Okey, dan arus tu
kurang sikit bila dawai bertambah. Arus tu lagi kurang bila dawai bertambah. Itulah. Jadi graf dia adalah macam tu ya. Garis lurus tapi bukannya menaik, menurun. Okay, so kita lihat pemerhatian. You fill up the bacaan meter if you do the experiment school, 20-30 cm. Adakah hipotesis diterima? Ya, hipotesis diterima. Berikan alasan anda kenapa hipotesis diterima. Semakin panjang dawai nichrome, semakin rendah bacaan ammeter ya. Okey, ke soalan 1. Apakah hubungan antara dawai nichrome dengan rintangan? Okey, so hubungannya semakin panjang dawai nichrome, semakin panjang refraktif tinggi rintangan. Okey. Ataupun because minta hubungan, sometimes tengoklah apa cikgu nak. Sometimes orang nak jawapan dia panjang nichrome akan rintangan akan bergantung kepada panjang nichrome. Use whatever your teacher ask, use in school ya. Nombor 2, apakah hubungan antara panjang dawai nichrome dengan arus yang mengalir dalam liter? Okay, so bezakan 1 dengan 2 tadi dengan rintangan ya. Okey, hubungan antara panjang dawai nichrome ya. So semakin panjang panjang dawai nichrome menentukan nilai arus yang mengalir dalam liter. 3, apakah hubungan antara rintangan dengan arus elektrik? Kita akan dapati English is inversely proportional. Bahasa Melayu ya, apa ya? Kalau dia sama, dia berkadar terus. Kalau dia terbalik, I lost the word lah. Tak ingat lah. I hope the teachers mention that in school to you. Ataupun saya jumpa kat tempat-tempat lain. Ataupun tanya mak ayah siapa yang tak mak ayah yang tahu ya. Ada yang electrical engineer dah apa, takkan tak ingat kan. Tapi buat masalah, we all belajar in English dulu ya. So, saya lebih remember yang English words, inversely proportional, bahasa Melayu apa. Nantilah kau jumpa, saya beritahu lah kalau saya ingat. Okey, kesan perubahan voltan tak ada arus elektrik. Okey, voltan pun berubah tak? Kalau arus elektrik berubah. So, hipotesis semakin besar voltan, semakin besar arus yang mengalir ya. So, semakin banyak, semakin tinggi voltan, semakin besar arus mengalir. Logik je. Voltan ni tenaga yang beza antara tenaga, makin banyak tenaga tu, makinlah tinggi banyak arus. Arus mengalir kan. Kalau tadi pun rintangan mesti terbalik udah arus sebab dia tahan. Ini dia sama naik. Tapi sini kena garis lurus bila graf nanti. Okey, kita lihat gambar rajah dulu, gambar foto 7.11. Cuma ditunjukkan di situ ada satu je sel kering dulu. Okey, bacaan pertama, bila tak dua sel kering ada bacaan lain, tak tiga sel kering bacaan lain, empat sel kering bacaan lain. Okey, so cuba tengok ammeter dia pasang macam mana. Daripada sel kering tu pergi kat kiri ke atas, kemudian sambung di ammeter dan keluar balik. Tu bersiri lah tu, satu per satu, one after another. Okey, kemudian nampak tu dawai nichrome tengah-tengah tu kecil ya tu. Patutnya tadi frameter this wire tu sambung dengan dawai nichrome, patah balik pada pada wire, masuk balik dekat sel. Alah, kadang-kadang cakap sengau tak nampak. Okey. Kita padam ni. Okey, now dia guna one battery. Tengok macam ni je lah kan. Kemudian dia sambung pada ammeter. Dia buat dalam bentuk petak lah. Dia buat gambar sebenar. Kemudian sambung pada dawai nichrome. Nichrome bahasa Melayu lah. Nichrome. Kemudian sambung balik pada ni. Betul tak? Apa tak guna switch sebab buku ni? Tak apalah, tak ada switch pun. Macam mana voltmeter comes into picture? Ini nichrome wire. Okay, this is nichrome wire. Macam mana sambung? Nampak tu? Dekat hujung nichrome ni, dia sambung. Okay, voltmeter sambung balik kat sini. Nampak? Ini adalah bersiri satu per satu. Lepas ni, ini dan seterusnya. Sambungan bersiri untuk ammeter mesti ya. Untuk voltmeter, kalau tak buat bersiri, buat buat selari, salah bacaannya.
ini pun kalau kita pergi buat bersih, dia salah bacaan dia. So dia dekat alat yang nak jadi rentangan, which is diaphragm wire, rentangan. Ini arus, ini adalah voltmeter. Okay, di antara sini dengan sini dia sukat tenaga antara sini dengan sini. Ini kalau satu bateri. So that means bilangan sel kering yang satu tu, ha, letak jawapan yang buat bacaan ini, bacaan inilah. Kemudian letak pula dua, buat bacaan lagi. Letak pula tiga, buat bacaan lagi. Letak pula empat, bacaan lagi. Tapi ini pasang bersiri tau, satu per satu. Ini bersiri ya. Kalau selari ni selari ya. Ha, kalau bersiri, kalau selari, bateri macam ni. Panjang kat ni. Okay, ini adalah selari. Ha, ini selari. Tak nampak pula awak. Okay, saya tunjuk sikit. Ha, ini bersiri, ini selari. Nampak ni ada tiga bateri dia pasang. Ha, ni sambung. Ha, ini selari. Okay, kena tahu beza siri selari. Sengah-sengah teacher nak tahu juga takrif. Cikgu awak nak apa-apa takrif bersiri macam mana? Apa selari macam mana? Ha? Kalau bersiri adalah adalah apa? Komponen sama ada you using batteries ataupun using emitter, dipasang satu per satu. Ini siri. Ha? Pasang satu per satu. Kalau selari, selari adalah ada dua atau lebih cabang ya. Ada dua atau lebih cabang. Tengok ni. Okey. Kalau ni selari tau. Sebab dia elektrik boleh mengalir sini, boleh mengalir sini. Kalau ni pun adalah selari sebab dia boleh lari sini, boleh lalu sini, boleh lalu sini arus tu. Elektron tu. Kita paksa dia buat kerja. Kita hambakan dia. Main-main je. Okey, ha, kau jadi tak nak, tak nak dia lompat-lompat, baik dia duduklah atom dia. Tapi bila ada tenaga tu, terpaksa dia terpaksa mengalir sahala. So dia menyebabkan peralatan elektrik boleh menyala. Kau ada mentol letak kat sini, mana-manalah letak mentol sampai bersiri. Selari boleh pasang mentol, selari boleh juga pergi ke sana lain. Okey, ha, menyala je benda ni kalau pasang. Okey, so kita lihat pemboleh ubah tadi. Daunnya cross panjang 10 cm. Pemboleh ubah ya. Kemudian kita berarti sepanjang panjang tu 10 cm. Tak macam tadi. Tadi rintangan kita panjangkan dalam nikrom. 20, 30, 40, 50, 60. Ini tak mesti sepanjang panjang. Dan dimalakan adalah panjang dalam nikrom. Apa dimanipulasikan? Nampak tadi saya kata mula satu bateri. Kemudian dua bateri. Kemudian tiga bateri. Empat bateri. Maksud dimanipulasikan yang berubah-ubah, yang tukar-tukar adalah bilangan sel kering. Pemboleh ubah bergerak balas, ha, tentulah bacaan ammeter. Ha, kalau perlukan bacaan voltmeter, yes perlu juga. Tengok dia punya jadual. Bacaan ini, bacaan ini. Every time you change the battery, satu battery kepada dua battery, satu battery ambil bacaan, voltmeter ammeter, dua battery tiba-tiba ambil bacaan, tiga battery ambil bacaan dan seterusnya lah. Okey, so bergerak balas bacaan ammeter dia tertinggal tu dan bacaan voltmeter. Right, that you can read yourself. Prosedur cara nak buat, pasangkan litar seperti yang tunjukkan dalam gambar foto 7.11. Show siri yang ni, selari yang ni. Okey, kemudian menggunakan satu sel kering, catatkan bacaan ammeter voltmeter. Okey, kemudian ketiga, rekodkan pematian anda dalam jadual dan ulang balik. Langkah satu, langkah dua, langkah tiga. Ada empat bacaan ya. Cuba tengok pemerhatian, empat bacaan. Kesimpulan, adakah hipotesis diterima? Berikan alasan anda. Okey, so adakah hipotesis diterima? Hipotesis diterima ya. Alasannya ialah semakin banyak bateri, semakin banyak bateri gunakan, meningkatnya voltan, maka meningkatnya arus yang mengalir. Okey, soalan. Apakah hubungan antara bilangan sel kering dengan bacaan voltmeter? Bacaan voltmeter okey, because dia punya formula ni V equals IR.
So apakah bacaan apakah hubungan antara bilangan sel kering, I mean sebanyak arus ya, dengan macam barometer, semakin meningkat sel kering, meningkat bilangan sel kering semakin bertambah bacaan barometer. Dua, apakah hubungan antara voltan dengan arus elektrik? Okey, semakin tinggi voltan, semakin banyak arus hasil. Okey, page 152. Eksperimen 7.1 pula yang lepas tadi, mana ni pula ada, tadi pula yang tadilah. Menunjukkan bahawa arus yang mengalir melalui litar berkurangan apabila rintangan bertambah. Kan, yang the first experiment ya, 7.1 tadi, which was page 150 ya. Makin bertambah rintangan, semakin kurang arus mengalir. Okey, selain itu kita juga dapat memerhatikan bahawa apabila voltan yang besar, the more batteries you use, makin meningkat voltan, mengatasi litar, kuantiti arus yang mengalir melalui litar juga meningkat. Ini tadi kan. Okey, so hubungan antara arus, voltan dan rintangan dikenali sebagai hukum Ohm. This is hukum Ohm. Kalau ditanya apakah hukum Ohm, awak tak ingat nak tulis, nak sebut panjang, tak reti. Kadang-kadang macam teachers P equals IR pun dia dah tahu. Awak faham, tapi tak reti yang cakap. Ada teacher bagi, boleh dah bagi markah sikit. Okay, so hukum Ohm ni, let me explain to you. Ni dah nak tengok tadi kan. Kalau nak tengok balik, patah balik lah. Pause kan, patah balik video ni. Okay, so V equals to IR. Ini adalah, okay, inilah hukum Ohm. Ohm. Okay, so tengok apa budak ni kata. Then I show again, simplified for you. Dia sebuah kata, hukum Ohm menyatakan bahawa arus elektrik yang mengalir melalui suatu konduktor, it has to be conductor. So mesti logam, bukan logam ya. Konduktor adalah berkadar terus. That's the English word lah. Berkadar terus. Ya. Bila dia naik, untuk tengok this one ya. Bila arus naik, okay. So kita berarti dengan voltan. Bila arus naik, voltan naik, arus pun naik. Voltan naik, arus pun naik. Ini. Ini naik, ini naik. Ya, patutnya. Yang merentasi dua hujung konduktor dengan syarat suhu dan keadaan fizik lain adalah tetap. So, suhu constant ataupun physical resistance, physical sebagainya juga lah. Adalah dua-dua ni tetap. Constant. English is constant. Tetap, tak berubah. Tapi kalau suhu meningkat lain pula. Jadi kesan tau. Okay, kalau nak ingat, nak sebut, nak tulis balik, awak sebut start dengan ni. Okay, start dengan ni. Nombor satu, okay. Arus elektrik yang mengalir, nombor satu. Nombor dua, sebut tentang arus elektrik ya, yang mengalir di dalam konduktor. Mengalir melalui konduktor adalah, nombor tiga, perkataan dia apa? Ni, berkadar terus. Ya, hukum Ohm adalah elektrik ataupun arus yang mengalir melalui konduktor adalah berkadar terus dengan, atau cepat lain lah, berkadar terus dengan apa itu dia kata? Voltan. Dengan ini. Ini 1, 2, 3, 4 yang ni. Berkadar terus dengan voltan. Arus mengalir melalui konduktor adalah berkadar terus dengan voltan. Okey? Voltan yang merentasi dua hujung konduktor. Kadang-kadang lupa tulis dua hujung konduktor pun kadang boleh terima. Syaratnya dengan syarat apa? Dua tadi. Syaratnya satu adalah suhu, kedua adalah keadaan fizikalnya adalah physical, adalah constant, adalah tetap. So, kalau ditanya soalan apakah hukum Ohm, awak tulis dulu daripada sini, then you write down. Yeah, you write down, you kata arus, nombor satu, arus yang mengalir melalui konduktor berkadar terus. Yang awak kena ingat sangat ayat ni adalah berkadar terus. Berkadar terus dengan voltan
melalui dua hujung konduktor dengan syarat suhu dan fizikal, keadaan fizikal adalah tetap. Inilah hukum ohm. Banyak digunakan dalam elektrik nanti, asas ini hukum ohm ni. Okey, so kalau tengok ini, kalau ini meningkat, ini meningkat, ini menurun, ini menurun. Okey, now dia bagi info sains rumus segitiga ni. Ni untuk orang tak tahu matematik lah. Yeah, if you good in your maths, kena je. Matematik dan sains adalah bagai lagu dan irama. Lagu dan irama konon-konon. Tak boleh dipisahkan. So kalau awak ada V equals IR, nak cari I, IR equals to V, nak cari I, I adalah V, ini darab kan, bagi R. Kalau dah ini, kalau dah ada ini, ada ini, cari ini senang, darab je lah. Okey, kalau dah ada I, dah ada arus, nak cari ini, sorry, nak cari arus, ini ada, bagi je lah. Kalau cari, okey, again, V equals IR, nak cari rintangan, V ada, okey, ini turun bawah lah. Ini je. Kalau matematik belajar, apa sama linear dan sebagainya, pindah-pindah kan, boleh pindah dia turun. Kalau darab jadi bahagi, bahagi dia darab. Kan? Itu je. Nak buat, I think for Matthew 7.1. Oh, dah habis dah, setengah jam dah. Okay, can you try at home? So, saya tadi bagi sikit je. So, ayam didih tenaga apa, tentulah haba panas. Ayam yang sedang berlari, bergerak, kinetik. Kau tak tahu lagi, susah lah. Dah form 1. Eh, form 2. Form 1 dah tahu dah, expert dah. Orang dah tahu dah. Tenaga kepayaan, tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga kinetik. Spring mampat kan? Tenaga kepayaan. Apa? Tenaga kepayaan gravity, tempat tinggi. Awak sama lewat elastik. Tak apalah, carilah. Semasa pergerakan awan, banyak cas akan terkumpul di awan. Berdasarkan penyataan di atas, terang kejadian kilat. Kau tak ingat juga, baca balik. Tengok balik video saya yang lama. Which was, kalau dalam buku adalah page 146, Rajah 7.6. Okay, dah terang kat situ. Kalau tengok dalam video saya, tengok page yang termasuk 146 tu ada macam mana kilat terjadi. Okey, nombor 3. Berapakah rintangan bagi sebiji lampu yang mengalirkan arus 0.025 ampere apabila ampere. Malaysia guna ampere ya. Saya kat UK dia guna ampes. Saya pun terkejut ampes pula dah. Sebab so, nama French tak silapnya. So tengok lidah negara mana yang gunakannya. Apabila disambungkan kepada accumulator kereta 12 volt, adakah arus dan mentol itu malap? Okey. Malap tu tu kira kemudian. Apa formula ohm tadi, kenapa guna? Kena ingat V equals IR, nak kira macam ni lah. Dalam tulisan tu dia kata arus berapa? 0.05, I dah ada 0.025. Kemudian dia bagi apabila sama 12 volt, ini adalah ni ada, ini 12 volt. Dia suruh cari rintangan, berapa kerintangan nak cari ni. Ini, so that means IR equals to V. Nampak ni terbalik je, macam matematik kan. Terbalik di tempat. Nak cari R adalah V ni. Ni darab pindah jadi bahagi. Tak payahlah tutup-tutup tiga segi tu. Sebab kalau okey, matematik okey je. Physics. So voltan adalah 12 tadi. Ni voltan 12. Arus adalah 0.025. Guna calculator sekejap your answer. Besar ke tinggi rentangan? Kalau rentangan dia tinggi sangat, malap lah. Rentangan dia kecil sangat, cerah lah. Okay, logik je. Okay, insyaAllah 7.2 kita do during the next class. Next rakaman. Thank you for watching. Okay, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat digunakan ilmu ni dunia dan akhirat. Dunia tu digunakan, kemudian menjadi pahala saham akhirat. InsyaAllah. Okay, jaga solat. Terutama akhir zaman ni dengan keadaan peperangan di Gaza tu, melarat-larat nampak saya silap-silap dia become the third world war, tak tahulah, Allah Alam. Ok, so mungkin dah di hujung zaman dah, lama dah Nabi, 1400 tahun dulu dah hujung sangat ya. Dajjal datang apa semua. So make sure jaga solat first, sebaik-baiknya baca Al-Kahfi setiap minggu hari Jumaat. Okey, kemudian also taat ibu bapa,
Sebab kau tak ada redha ibu apa. Susahnya akhirat besok. Dunia ni mungkin ada lepas tu. Tapi biasanya orang yang tak taat ibu bapa, kat dunia Allah tunjuk dah. Okay. So tak taat ibu bapa, terutamanya ibu, selagi mereka tak suruh pada maksiat. Kalau benda yang Allah larang dia suruh buat, tak boleh buat. Okay, dan tak hormati guru-guru. Mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu daripada cikgu tu. Cikgu pun dapat pahala. Okay, kemudian hormati lebih tua, saya lebih muda. So that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.